Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk sekali lagi video ulasan di Amans. Dan kali ini saya akan ulaskan komputer riba terbaru daripada Honor, iaitu Honor MagicBook 14 yang dijana dengan chip pemprosesan AMD Ryzen. Chip pemprosesan AMD Ryzen ini terkenal dengan penawaran kuasa yang agak hebat dan juga menawarkan harga yang sangat berbaloi dan mampu milik. Jadi tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat apa yang Honor tawarkan pada komputer riba terbaru mereka ini. Yang pertama adalah Honor MagicBook 14 ini menggunakan skrin 14 inci, sebab itu namanya MagicBook 14, dan mempunyai resolusi Full HD sahaja. Ia juga mempunyai rekaan bezel sedikit nipis, tetapi sedikit mengganggu di bahagian bawah kerana ada dagu yang agak tebal kerana meletakkan jenama Honor mereka. Pada saya, rekaan skrin ini sudah hampir baik, tetapi jika tiada dagu ini ataupun gunakan konsep seakan Asus seperti Nano Edge dan sebagainya, akan memberikan pengalaman yang lebih memuaskan. Skrin komputer riba ini tidak menjadi masalah untuk kegunaan harian seperti menonton video, membuat kerja-kerja seperti menulis artikel, menyunting gambar ataupun menyunting video ataupun sebagainya. Tetapi apabila terkena pada cahaya matahari, ia sedikit silau dan sukar untuk dilihat. Tetapi tidak menjengkelkan kerana ia masih boleh dilihat dengan baik dan jelas. Seterusnya adalah prestasi untuk komputer riba ini. Seperti yang saya katakan tadi, ia menggunakan chip AMD Ryzen. Variasi yang digunakan adalah Ryzen 5 3500U yang dipadankan dengan memori 8GB RAM, storan dalaman 256GB SSD dan juga mempunyai AMD Ryzen Vega 8 Turbina sebagai kad grafik. Prestasi komputer riba ini agak mengejutkan kerana ia berjalan dengan amat lancar walaupun dengan hanya 8GB RAM. Penggunaan yang saya uji adalah dengan membuka Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Photoshop, aplikasi sunyikan gambar seperti Photoscape, File Manager dan banyak lagi perisai saya gunakan untuk membuat tugasan-tugasan harian saya. Dan ia tidak memberi sebarang masalah dan boleh beroperasi dengan sangat baik dan juga lancar, malah pantas. Akan tetapi, jika anda menggunakan banyak tab pada pelayar web dan juga Photoshop bersama-sama, ia akan sedikit lengah masa. Tetapi hanya membuatkan tugasan anda sedikit tergendala sahaja, dan selepas beberapa minit, anda boleh terus gunakan komputer riba ini tanpa sebarang masalah. Sedikit mengecewakan kerana RAM-nya adalah 8GB RAM sahaja dan tidak boleh dinaik taraf. Kalau Honor menggunakan 16GB RAM, ia pasti akan memberi satu pengalaman penggunaan yang lebih menarik. Bukan itu sahaja, tahun ini sudah banyak komputer riba mula dijana dengan chip pemprosesan AMD Ryzen generasi yang ketiga, iaitu AMD Ryzen Siri 4000, yang mana itu adalah lebih berkuasa dengan berasaskan 7nm berbanding teknologi yang lama ini 12nm sahaja. Tetapi tidak mengapa kerana apa yang Honor tawarkan sudah berbaloi, yang mana saya akan sebutkan harganya sebentar nanti. Saya sudah cakap mengenai skrin dan prestasi, bagaimana pula dengan papan kekunci dan pad sesentuhnya. Papan kekunci komputer riba ini jelas sekali cuba meniru Apple MacBook, tapi pada versi yang sangat murah. Dalam penggunaan saya, papan kekunci Honor MagicBook 14 ni cuba mimik butterfly keyboard daripada Apple yang pada saya agak pelik, sedangkan ramai tahu yang papan kekunci butterfly daripada Apple adalah papan kekunci yang paling gagal sekali dalam sejarah Apple. Tetapi kenapa komputer riba Windows ni cuba meniru? Cubaan menaik artikel yang pendek memberikan satu pengalaman yang agak pelik dan membuatkan jari saya sedikit rasa lenguh dan kurang selesa. Tetapi selepas beberapa hari menggunakannya, saya mula mempelajari corak susun atur papan kekunci ini dan membuatkan saya rasa selesa. Walaupun sudah selesa menaik pada komputer riba ini selepas beberapa hari menggunakannya, tapi ia masih tidak memberi pengalaman yang memuaskan kerana ia tidak mempunyai travel yang baik dan tidak mempunyai tindak balas yang memuaskan apabila kita tekan, seperti Magic Keyboard ataupun papan kekunci yang seakan mechanical. Saya bukan inginkan papan kekunci mechanical pada komputer riba kecil seperti ini, tapi saya ingin pengalaman yang lebih memuaskan. Untuk pad sesentuh, ia mempunyai saiz yang panjang. Tidak cukup lebar tapi panjang, yang mana cukup sahaja untuk saya menggunakan kawalan gesture Windows yang terbina, yang mana agak pantas dan lancar. Agak terkejut kat situ kerana ia menggunakan Windows Precision Driver. Tahniah Honor kerana menggunakan perisian daripada Windows sendiri. Ini bermakna segala kawalan gesture yang ada pada Windows 10 boleh digunakan dengan mudah tanpa sebarang masalah. Untuk security,
komputer riba ini menggunakan pengimbas cip jari yang terbina pada butang kuasa yang mana turut diselarikan dalam Windows Hello. Tapi sayang sekali dalam tempoh penggunaan saya untuk komputer riba ini, pengimbas cip jari ini sedikit kurang sensitif dan sukar untuk mengesan ataupun mengimbas jari saya dan akhirnya saya terpaksa menggunakan pin ataupun kata laluan. Baiklah, mari kita pergi ke audio. Kualiti audio pada komputer riba ini agak baik dan agak memuaskan tetapi tidak cukup kuat. Ini mungkin kerana lokasi pembesar suara ini berada di bawah komputer riba yang menjadikan permukaan yang di mana komputer riba kita letak itu akan menyerap semua audio yang dihasilkan pada komputer riba ini. Tapi dari segi kualitinya, ia agak enak untuk didengari seperti menonton video ataupun mendengar muzik, agak memuaskan. Cuma ia tidak cukup kuat. Saya faham ini adalah komputer riba mampu milik ataupun boleh dikatakan dalam kelas pertengahan yang mana kualitinya adalah berada dalam kelasnya sendiri. Untuk Honor MagicBook 14 ini, kamera webnya terbina pada papai kenguci seperti mana jenama abangnya sendiri Huawei MateBook gunakan yang terdapat di antara kekunci F6 dan F7. Tekan saja papai kenguci ini, akan keluar kamera 1 megapiksel. Agak pelik apabila anda membuat panggilan video untuk telesidang sebagainya kerana ia akan merakam dari dagu anda kan ke atas dan anda tak bisa menongak ke bawah dan tak boleh lihat skrin. Tetapi jika anda pandang ke kamera pula, anda tidak akan dapat lihat kandungan pada skrin. Sedikit menjengkelkan lokasi kamera ini, tetapi saya faham untuk memberikan rekaan bezel nipis pada atas dan sisi, ini adalah jalan penyelesaian yang baik. Pengisian yang digunakan pada komputer riba ini adalah pengisian pantas USB-C 65W yang mana itu dah cukup universal dan banyak menyokong komputer riba lain dan juga banyak telefon pintar lain yang mana itu akan memudahkan bagi mereka yang suka ke mana-mana sahaja, bekerja ke rumah ataupun berjalan ke luar negeri. Ini akan memudahkan pengguna untuk membawa satu kabel untuk semua. Sayang sekali ketahanan bateri komputer riba ini adalah sekitar 5 jam sahaja kerana ia tidak begitu tahan dalam penggunaan yang ringan. Saya belum lagi menyuting video pada komputer riba ini dan ia sudah mati pada jam kelima. Agak mengecewakan di situ, tetapi owner mendakwa ia boleh mengecas komputer riba ini dalam tempoh setengah jam dan memberi kuasa sebanyak 49%. Dan saya telah menguji pengisian pantas ini dan ia benar-benar pantas kerana pengisian pantas 65W untuk komputer riba kebanyakannya adalah berasaskan teknologi power delivery. Untuk I.O. pula, komputer riba ini mempunyai I.O. yang mencukupi iaitu 2 USB-A, 1 USB-C dan juga mempunyai port HDMI dan juga ada Bicu Audio. 2 USB-A sudah mencukupi untuk penggunaan aksesori seperti papai kekunci luaran, external hard disk dan USB-C juga boleh digunakan untuk charge dan juga pemindahan data yang mana itu adalah yang cukup lengkap bagi saya. Baiklah, bagi mereka yang mempunyai wang sekitar bawah RM2,500, ini adalah komputer riba untuk anda kerana Honor Malaysia menjual komputer riba ini pada harga RM2,499 sahaja. Dan anda akan mendapat sebuah komputer riba yang agak berkuasa, 8GB RAM, AMD Ryzen 5 3500U, 256GB SSD NVMe, kamera web 1MP, rekaan skrin yang boleh dikatakan hampir nirbingkai dengan bezel yang sangat nipis, ketahanan bateri untuk separuh hari, kemudian anda boleh top upkan saja kuat bateri dengan pengisian pantas 65W ataupun mana-mana pengisian power delivery yang mempunyai kuasa yang tinggi. Ia juga ringan sekitar 1.38kg sahaja. Papai kekunci yang selesa, walaupun tidak memuaskan, itu adalah satu pengorbanan yang patut anda lihat kerana harganya adalah harga yang mampu milik. Jadi, komputer riba ini adalah sesuai untuk para pelajar ataupun mereka yang bekerja di pejabat yang ingin melakukan kerja-kerja Microsoft Office misal kata untuk menjadikan sebagai komputer riba medium hiburan ataupun untuk menyunting video yang ringkas ataupun menyunting gambar. Ini adalah komputer riba terbaik untuk anda. Jadi, itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Aman Sekarang Datang. Assalamualaikum.